ke rambut kemana? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, so sweet banget. Bilar terciduk minta izin potong rambut pada si Lesti. Hai hai guys, masih stay tune di bingkai Bilar dan Lesti. Kabar terbaru, terupdate tentang Bilar dan Lesti tentunya makin hari makin panas saja. Karena kabar Lesti dan Bilar selalu terdepan banyak ditunggu fan Leslar. Apalagi kabar yang satu ini tentang si Bilar yang mau rapiin rambutnya guys, cukur rambut. Terciduk nih, si Bilar dan Lesti teleponan di live IG sahabatnya. Lesti berusaha menahan nada suaranya agar tak masuk terekam dalam live IG sang sahabat. Lesti bertanya pada Bilar, cukur rambut kemana? Oh, ada deh, kata Bilar. Bilar pun berseloroh. Emang kenapa? Enggak apa-apa, nanya aja. Oh, enggak boleh ya, kata Lesti diselingi tawa kecil. Sesuai banget kan guys, kemesraan mereka berdua. Emang pasangan serasi sih? Selang beberapa saat, dalam unggahan di Instastory, Adi Sky terlihat. Dia menggoda rambut baru si Bilar yang sedang makan. Cakep banget ya si Bilar nih guys. Rupanya Bilar lagi nongkrong dengan sobat anjay Putra Siregar dan Abibi. Wih, pasti si Lesti makin kesemsem lihat potongan baru rambut Mas Bilar ini. Wah, tambah rapi nih. Apa ini isyarat ya kalau si Bilar udah siap menuju pelaminan, rapiin rambut, jenggot semuanya nanti. Ah iya ya, Bilar gak punya jenggot. Oke guys ya, kita aja kabar terbaru tentang Bilar dan Lesti yang tentunya ya malam mereka bilang ya masih temenan, namun fakta membuktikan bahwa mereka punya kedekatan luar biasa. Kalau tidak, masa sih si Bilar mau potong rambut aja sampai minta izin sama si Dede? Gak mungkin kan guys. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye. Pasti memenuhi ya dua atau tiga memenuhi kriteria tersebut. Anjay dong ya.